Selamat sore, permisa. Hari ini hari Rabu, 16 Desember 2020. Sama Bu Network, saya yang akan membahas, akan bernostalgia mengenai majalah kembali, majalah kecil tentang dunia dan industri komik nasional tanah air yang sudah lama banget. Nama majalahnya adalah Comical Magazine. Jadi ini sebuah majalah yang diperintis dan diproduksi oleh para praktisi dan tokoh-tokoh komik nasional. Mereka mencetak ini lalu membagikannya secara gratis, not for sale, free, not for sale. Itu pada tahun 2011 ya, ketika itu saya tengah surfing di internet dan menemukan tentang Comical Magazine. Dalam salah satu informasinya, nah ini, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam distribusi dan pick up point Comical Magazine, nah, dapat mengirim email ke comicalmagazine.com. Jadi waktu itu di awal 2011, Januari 2011, saya langsung refleks bersemangat mengajukan diri sebagai volunteer untuk membagikan Comical Magazine ini secara gratis di kota saya. Lalu segera mendapat balasan dari tim redaksi Comical Magazine, dan di bulan Maret 2011 saya mendapat kiriman satu kotak komik. Waktu itu kira-kira berisi 10-20 majalah, cukup banyak, luar biasa atas kepercayaan dari Comical Max dan dedikasinya yang luar biasa, karena ini dibagikan secara gratis. Majalah menurut saya secara kualitas sangat cukup valuable ya, sangat bernilai. Itu saya mulai dikirim untuk edisi nomor 3 bulan Maret 2011. Nah, ini covernya membahas Morning Glory, setiap pagi adalah hari yang baru. Ini membahas buat saya komik itu gambar-gambarnya, yang bagian majalah Comical Magazine ini ada pengenalan redaksi, inbox, surat dari kirim dari pembaca, lalu ada pocok kartun, ada screen, screen filosofi ya, terus profil tokoh, terus kegiatan yang berkaitan dengan dunia komik seperti cosplay, komik pendek lagi, lalu ada brosur membahas komik lama tapi yang sangat keren, masterpiece, lalu ada event ya, sebuah event membahas tentang buku, insert, pos, informasi lainnya, standar majalah pada umumnya, cocok kegiatan, lalu ada petunjuk cara menggambar dari Mas Thomas Sujakto dalam sudut personal coach, pick up point, plan. Ini edisi nomor 3 Maret 2011. Lalu ada edisi 8 Agustus 2011, yang saya mendapatkannya mungkin tergantung kesempatan atau tergantung dari pihak Comical Magazine ada waktu untuk mengirimkannya kepada saya. Loncat dari nomor edisi 1-2-nya saya nggak dapat, edisi 8-nya baru dapat, lewat 4-5-6-7 edisi. Ini dengan cover Panji Tengkorak.
salah satu toko komik favorit saya juga. Maskapai ini lain kali akan saya kupas satu persatu per edisi. Ini nostalgia majalah komik gratis 2011, hampir 11 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Short komik lagi, profil lagi, Benny Rahmadi, ya, Benny and Mage, Sekultur Manga dan Otaku. Ini membahas tentang kultur budaya dari sebuah komik, event, petunjuk inking, ya, personal thoughts lagi, ya. Maaf lahir dan batin, pas pertempatan itu gitu, 16-30. Lalu edisi berikutnya nomor 9 dengan cover Bang Rahadian ini, ya, salah satu Aji Prasetyo, ya, komikus nasional yang juga saya punya koleksinya. Beliau cukup populer karena komik-komiknya sangat menggelitik, ya, menggelitik, kritis dan kontroversial, namun menarik. Membahas ya Aji Prasetyo sebagai main topik edisi ini. 9 September 2011. Ini menurut saya masa-masa awal mulai kebangkitan industri komik nasional. Ini salah satu judul cover buku Aji Prasetyo yang sempat kontroversial karena menyinggung faktor agama. Berikutnya nomor 10 Oktober 2011, covernya siapa ini, cukup keren ya untuk edisi ini menurut saya. Ini lagi capek saya. Lalu ada nomor 11 bulan November 2011, temanya kejujuran. Ini tokoh apa nih, lupa kembali kejujuran. Terus edisi 12 dan nomor 12 edisi Desember, ini tentang tokohnya FPI Cheng Cotton, ya, salah satu tokoh komik nasional. Sama komikernya ini komik pendek awal-awal kebangkitan industri komik nasional, FPI Cheng Cotton, ya, 33 pesan Nabi, ya, komikus yang terkenal dengan 33 pesan Nabi event, ya. Terus terakhir, ya, edisi terakhir yang saya terima, ya, setelah itu Comical Magazine seolah menghilang, ya. Ini membahas keterkaitan komik dengan dunia musik, ya. Ada Metal Pertiwi, ya, mendengar musik, musik, ya, kerjasama Punisher dari Marvel dengan Eminem, ya, musik. Ada Kiss, Megadeth, banyak juga. Ada komik lokal pula yang membahas menggabungkan unsur komik dengan musik. On Ice juga pernah ada komiknya, ini Endang Sukamti. Ini tentang Ardian Shaf, ya, salah satu ilustrator Indonesia yang mendunia, ya, karena mengerjakan proyek-proyek dari studio komik papan atas Amerika, salah satunya Marvel. Ini festival komik Angel Me ke-9 dari Perancis. Short komik lagi, tutorial menggambar dari Kelas Ucap Kembali, ya, cukup keren, mantap. Sangat disayangkan jika perjalanan Comical Magazine masuk cukup singkat. Saya mendapatkan dari Maret 2011 hingga awal bulan April hingga Januari 2012, ya, hanya setahun saya mendapatkan
Komite Mutasin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, total ada 7 edisi yang saya dapatkan setahun ini. Cukup berkesan karena isinya sangat keren namun gratis alias didapat secara cuma-cuma. Ini buat saya adalah masa-masa emas awal kepemimpinan industri komik nasional. Sekarang sudah digantikan lewat webtoon yang cukup keren seperti web line webtoon dan Ciayo Comic. Ya, edisi selama setahun. Dan demikian ini kesan dan nostalgia saya bersama Comic Magazine, salah satu komik gratis yang membahas dilantika industri komik nasional yang cukup buat saya cukup menjadi signal, signature, mercusuar awal kebangkitan industri komik nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.